kita punya mesin laser ini 12 unit. Sehari minimal 50 bilah ini minimal. Tapi kalau yang lurus-lurus yang tidak belok-belok minimal 70. Baru bisa tercapai dengan jumlah yang 4.000 sekian. Artinya rasanya akan terkejar. Nah, kemudian kita nanti setelah selesai ini kita pasang ada frame ini pakai baja tahan karat. Kenapa tahan karat? Supaya kita tidak kebentur nanti. Nah, ini perlu diketahui, baja tahan karat ini awalnya akan karatan dulu beberapa bulan, kemudian dia mulai mengejar karatnya keluar warna aslinya itu mirip tembaga. Jadi kenapa demikian? Karena di istana ini kan izin untuk bersih-bersih kan susah, tamunya setiap hari sulit lah. Jadi kita usahakan, kita sudah free maintenance. Bisa nanti orang ininya aja, orang dalamnya aja begini-begini dari itu maksudnya. Kenapa kita berusaha memakai bahan-bahan yang premium, termasuk warnanya nanti. Nah, warnanya nanti bisa kita lihat. Kalau bahannya tadi apa yang ini kuningan ini. Kuningan biasa. Ya, kuningan ini supaya tahan karat. Kan sudah terbukti bisa ratusan tahun kan. Karena dia ada campuran timahnya, bahan dasarnya kan tembaga dicampur apa namanya, ada logam yang lain lah, sehingga dia nggak berkarat sampai ke dalam. Ya, warna ini itu hijau. Oh. Dalam sekian bulan akan berkarat, jangan kaget, jangan nanti bilang baru diresmikan sudah berkarat, dan memang begitu. Tapi nanti dia hilang, ya. Gitu. Ini. Nah inilah bahan yang tuh daya tahannya. Kalau kena angin cuma sekian knot sih, oke, nggak ada masalah. Ayo kita itu. Nah, kita memang tidak punya tempat luas, akhirnya kita buat numpuk-numpuk begini. Nanti setelah kita pasangin itu baja, masuk ke ruangan itu kita sandblast, kita kupas ini. Ini ada ininya, laminasinya. Ya, coatingnya itu karena dari pabrik kuat banget. Nah, dikupas dulu baru bisa diwarna yang tadi itu. Yang kemarin Pak Presiden nanya, ya, itu. Itu proses itu patina namanya, jangan bukan platina, ini patina. Ayo kita lihat sini yuk. Nomorin, nanti setelah dipasang frame bajanya, baru ada barcode-nya. Kalau sekarang di barcode, waktu kita sandblast hilang, kantem. Sekarang kita ngobrol di atas ya, sambil ngopi. Kerja, terutama kuningan ini sampai sekian minggu cukup. Ya. Ini kuningannya kita perlu berapa ton lagi? 60. Nah, kuningannya perlu 60 ton. Ini berapa ton nih? Ini 5 ton, Pak. Semuanya? Ya, yang ini yang di luar ini 5 ton. Nah, ini 5 tonan. Gitu. Jadi masih kurang berapa? 40? 7? 60 ton ya? 60 ton lagi, Pak. 60 ton. Jadi memang kita yang paling banyak kita pakai kuningan ini. Ya. Kuningan ini. Bahan yang kita tahu dia akan tahan karat.
bajanya tahan karat dan tebal lagi tuh. Biasanya kan bikin gini paling 0, sekian, ini 2,5 mili. Biasanya 0,5 gitu-gitu ya. Ya, sebagian dulu ke atas dulu deh. Nanti saya nyusul. Nah, di Laksmi aja sambil ngopi. Nah, mau lihat model ini nih, gini nih. Yuk, sebentar yuk. Lubang-lubangnya. Nanti, betul. Ini nanti ada utannya di tengah. Hutan tropisnya, ya. Makanya ini matahari, angin masih bisa masuk. Sengaja. Jadi tamu-tamu yang nunggu dipanggil presiden, dia nggak kegerahan gitu loh, tanpa pakai AC. Nah itu ya, harapan kita presiden, saya kemarin minta bisa nggak dari pohonnya segitu tinggi gini gitu. Jadi AC nyalam. Ada hutannya di dalam. Itu AC. AC alam. Kan ini konsep kita harus konsep itu, ya, gedung hijau. Nah, jadi kita tidak harus selalu dengan listrik, dengan AC, dengan kipas angin, kita harapkan alamnya sendiri. Pak, untuk selongsong sendiri berapa sih, Pak, totalnya, Pak, kalau untuk persatunya ini? Jumlahnya? Ya, jumlahnya ada tuh nanti ya, yang jelasnya 4.000 sekianan lebih itu. 4.000 sekian ya, Pak? Ya. Itu ada tuh nanti dikasih yang benernya angkanya, saya nggak tahu apa. Berarti nanti kantor presiden di dalam? Di dalam sini, ya, dalam sini. Nanti ini adalah istana. Ya, masuk di sini, ya, pakai eskalator menuju ke lobi. Itu aja. Jadi lapangan istana? Lapangan istana kantor presiden. Pak, kalau materialnya ini, Pak, untuk selongsong ini ada berapa macam, Pak? Bukan selongsong, disebut selubung. Oh, selubung. Di istilah mereka selubung, kalau kita kan luper, bahasa arsiteknya luper atau pasan. Selubung, ya, Pak. Tapi mereka minta selubung, supaya masyarakat awam paham. Benar juga. Berapa paham? Berapa bahan sih, Pak, untuk selubungnya? Total kalau nggak salah 3.000 ya, 3.000 ton ya? 3.000 ton. Dari Kuningan tadi, Pak? Kuningannya nanti ada datanya ya. Kita ada data tertulis tuh, lebih jelas ya, daripada saya ini. Dicampur gitu berarti ya. Ya, jadi gini, struktur dalam kita pakai baja tahan karat. Struktur utama ya, kita sebut struktur utama. Itu baja tahan karat. Struktur selubung, struktur selubungnya ada strukturnya lagi. Itu sama baja tahan karat juga. Maksudnya tadi itu, karena dia kalau ada hujan kan kemungkinan masuk, akan berkarat, justru karatnya jadi bagus. Ya, karena nanti itu kuning-kuning itu hilang, tapi ya pertama akan kuning, kuning karat itu. Jadi jangan kaget, jangan protes, karena memang sifatnya begitu. Contohnya pernah lihat nggak tuh di film-film tuh, jembatan di New York gitu. Yang Holland Bridge, kalau nggak salah kan warnanya gelap-gelap gitu ya. Nah itu bajanya itu. Udah berabad-abad kan? Tahan. Nah, kenapa kita pakai itu? Supaya nanti kantor presiden ini terjamin kebersihannya tanpa harus dirawat. Kalau nanti minta merawatnya itu kan masang apa, stagger. Gimana caranya minta izinnya susah sekali. Karena besok misalnya nerima tamu agung, nggak jadi. Baru ini udah harus nerima orang DPR, nggak jadi lagi. Ya gitu terus akan. Nah ini nggak ada lagi gitu. Yang perlu dirawat kebunnya. Kebun kan dari bawah. Ya memang daunnya kayak di sini kan tiap hari harus dirawat. Daun rontoknya banyak banget. Gitu. Nah memang ini, orisinilnya gagasan ini belum pernah ada istana di dalamnya ada hutan. Belum ada. Ya kan? Dari bentuknya juga belum ada. Terus cara mendinginkan gedungnya itu juga belum ada. Dengan pohon asli dari dalam. Dan mengundang angin dari luar. Dengan tadi bolong-bolong itu lahirlah angin yang breeze, apa ya, sepoi-sepoi, gitu.
Jadi angin itu kan nggak tahu arahnya nih dari mana-mana. Begitu dia masuk, kena perforated itu pecah dia. Jadi anginnya halus. Itu mimpinya. Tapi hasil dari tes kita, dari studi kita yang melalui namanya smart geometry, itu nilainya 90. Udah tinggi banget. Gedung hijaunya itu udah tinggi banget. Karena thermalnya sangat bagus. Karena, nah saya cerita lagi, Kuningan itu kalau dihantam matahari langsung, panasnya itu akan cuma sampai 20 cm. Sedangkan ini, apa, selubung ini panjangnya ke dalam itu, ada yang 2 meter, ada yang malah 3 meteran. Padahal panasnya jadi cuma 20 cm sudah langsung menguap. Itu. Nah ini kan, perlu diketahui orangnya, wah nanti panas dong. Nah sudah begitu, warnanya kan tadi itu, warna patinanya hijau-hijauan. Itu akan mengurangi panas juga gitu loh. Ya. Jadi kita sudah nyepikirin. Nah bagaimana nanti, kalau seandainya ada yang harus dibersihkan, mereka sekeliling itu ada catwalk. Sekeliling itu. Jadi mereka sambil apa misalnya gitu ya, ada apa sarang laba-laba gitu tinggal pakai sapu di jalan. Enggak usah masang apa steger, jalannya keliling. Bisa. Jadi artinya cukup dikerjakan oleh pekerja yang sehari-hari. Jadi enggak usah pakai kontraktor gitu ya. Nah itu ya Kalimantan di timur kan hujan panas gitu. Ya. Nah ini kalau hujan gimana? Nah kalau hujan masuk dari samping, tapi dari dalam enggak. Di sini ada deck nih. Ada deck ya, menjadi atap. Nah, dia akan masuk dari pinggir-pinggir aja. Nah, decknya itu ada di tengah-tengah. Jadi agak jauh dari hujan lah. Gitu. Karena di sana, di atasnya itu ada deck itu tuh. Salah situ. Ya. Nah, decknya itu sebenarnya atap, tapi di dalam. Airnya nggak bisa kemana-mana, gitu. Ya. Berarti yang ditargetkan selesai dalam tahun Agustus tahun depan, kantor presiden atau istana presiden? Kayaknya sih harus bersamaan, ya. Kan kalau yang ini permasalahan kita, ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini kan TKDN. Jadi harus lokalnya 70%. Ya, itu. Nah, yang ngerjakan itu Krakato Steel bajanya. Namanya Posko Krakato Steel pabriknya. Nah, nunggu dari itu dikerjakan kemudian untuk main structure-nya, ya. Struktur intinya itu dikerjakan oleh perusahaan beda, bukan kami. Kami hanya mengerjakan selubung. Kalau kita tadi bilang fasad ini nih depannya itu, kalau bahasa arsitek fasad ya. Nah bahasa publiknya itu kita bahasa selubungnya lah supaya dipahami. Ya. Nah itu kerjaan kita. Jadi artinya apa? Tanpa nanti ada struktur di dalamnya kita nggak bisa pasang. Jadi kita ini bergantung. Ya. Jadi ini baru akan jadi kalau ada strukturnya, tempat kita masang. Kalau enggak, ya enggak jalan. Nah harapan kita semuanya simultan nih. Ya. Simultan, kalau itu harus dikerjakan oleh pabrik besar. Saya enggak bisa, karena alatnya enggak punya. Ya. Itu pabrik besar, pabrik baja besar, mungkin yang terbesar di Jakarta ya. Itu kebetulan punya teman yang sudah pernah kita pakai. Ya. Jadi yakinlah itu, asal bahannya ada, pekerjaannya pasti cepat. Pak Nyoman, kalau total progress sendiri sudah berapa persen? Kalau kita sendiri ya, itu boleh dikatakan 30 lebih lah ya. 30% lebih ya? Iya, 30% lebih. Karena itu kan lihat tuh, kalau bajanya udah dari dulu datang, sudah sebenarnya udah 50%. Pak, sorry Pak, kalau boleh flashback ke belakang Pak, mulai pengerjaan itu dari tanggal berapa? Aduh, sebentar. Nanti itu ada tuh. Ya.
Saya tuh lupa-lupa tanggal, ya, udah dibuatin. Ada catnya, kapan kita mulai, ada beratnya ya, berapa ada. Ya. Saya udah, aduh, udah. Jadi 30% ya Pak, dengan total pekerja Pak? Ya, kerjanya berapa, ini, seluruh staff dengan staff, kita tuh ada 300 orang. Ya. Ya, tapi sekarang, aturan untuk ke sana, yang boleh naik itu umurnya dibatasi 36 tahun. Maksimal. Nah, kemarin dapat kelonggaran kan masang seni ini kan nggak semua orang bisa. Akhirnya dinaikkan jadi berapa, tapi sekarang semua ikut training tuh. Untuk mendapatkan lisensi memanjat tinggi. Nah, jadi kita di sana alat-alat pun nggak boleh pakai alat-alat tua. Karena jalannya nanjak-nanjak itu kalau nanti jatuh mudun cilaka. Nah, kan bisa tercemar, jadi kita dibatasi. Disiplin ini nih, ketiganya juga sangat keras. Ya. Harus ikut itu aturan, dari sepatu, pakai segala macam itu harus. Itu. Nah, artinya apa? Kita baru bisa ikut berpartisipasi itu kalau kita bisa memenuhi syarat itu. Ya, kita untung sudah pernah pengalaman ngerjakan proyek GWK yang rumit itu gitu. Dan sulit banget dan lebih tinggi itu 121 meter. Kalau ini kan 90 meter di atas tanah gitu. Jadi ya sebenarnya enggak begitu sulit gitu. Cuman kan ini kita berkaitan dengan orang lain. Ya. Kita menunggu baja dari pabriknya sudah datang ini. Baru datang, katanya besok datang lagi, lah itu kita kerja cepat lah, ya. Itu. Jadi saling berkaitan. Kan sekarang yang ngerjakan apa namanya pondasi sudah, ya sudah itu. Itu kerjaan main kontraktornya kan PP sama Wika ya kalau nggak salah. Nah, main kontraktornya itu, mereka kerja di lapangan, kalau nggak salah sudah di atas 19 ya persen gitu. Harapan kita semua sih optimis. Kan di nanti Agustus ini ya, bukan tahun depan, kita sudah topping up untuk kantor. Beton. Itu dari beton tuh, bukan dari baja. Nah, itu sudah yakin Agustus sudah topping up betonnya. Jadi setelah itu kan cepat. Gitu. Yakin maju kan luar biasa itu. Agustus lagi kan berapa hari lagi. Nah, itu kita mungkin akan ke sana. Nah, ini teman-teman harus dipahami, memang di lapangan itu sering hujan. Kendalanya itu sering hujan, kendaraan-kendaraan beratnya juga sulit operasi, tanahnya kayak lem tuh lengket, ya. Nah itu, tapi itu kan alam ya, nggak ada alasan lah, kita harus bisa ngatasi itu. Nah kalau kita di sini, saya memang nggak ada hambatan. Kita mesin cukup banyak. Itu laser itu 12 unit kita punya. Nah kalau satu unit bisa 5 saja gitu selesai, itu sebentar. Sehari itu bisa 5 bilah gitu. Ya kalau mesin laser listrik kita kan gampang, ada 100 kali. Nah dan murah lagi kan, kalau laser tuh mahal, dan software-nya itu lucu. Barangnya canggih, software-nya kuno. Mungkin kan barang dari Cina nih, supaya gratis. Mungkin patennya sudah selesai, kan nggak bayar. Atau bayar murah, nggak tahu lah. Itu permasalahan kita. Nah, tapi kita yakin bahwa itu akan kita selesaikan. Ya. Nah, nanti begini, ke sana kan mahal, ongkos angkutnya mahal sekali. Satu huso itu kurang lebih 50 juta. 50 juta. Nah kita kan nggak berani ngebuka, harus pakai kontainer, takut hilang. Ya, segel kontainer. Nah, kalau satu itu 50 juta, kalau kita perlu misalnya 500 sudah berapa gitu ya. Jadi mahal sekali. Di situ nanti kita rakit kembali, karena kalau kita rakit di sini tidak bisa banyak bawahnya. Karena bentuknya kan aneh-aneh itu.
Nah, supaya dia banyak, dirakit di sana. Kita buka workshop segede gini juga di sana. Ya, 1 hektar. Terus 4 tempat nginapnya kita kan bangun ini juga perumahannya. Itu 1 hektar juga, jadi ada 2 hektar. Kalau untuk pembuatannya sendiri ada request khusus enggak sih Pak dari pemerintah sendiri? Enggak ada. Semua diserahkan ke saya. Jadi itulah sebabnya saya bekerja keras segala macam nanti ke kepala Pak Nyoman kan. Jadi nggak ada presiden, nggak ada minta ini, nggak ada minta itu. Dari Pak Menteri PUPR juga nggak, terserahkannya sama saya. Ya artinya apa? Risikonya 100% di saya. Saya nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Kalau nggak jadi ya, ya malulah kita. Iya benar. Kemarinnya ditanya oleh Pak Menteri presidennya, ada nggak saran apa gitu untuk Pak Nyoman? Nggak ada, untuk Pak Nyoman nggak ada kalau gitu. Dalam hati gue nih, ya gue dong nanggung jawab. Kemarin kunjungan Pak. Iya. Ya kalau ada saran kan ada apa-apa, ada alasan ya. Ini nggak ada. Jadi, ya tanggung jawab kita. Gitu. Nanti kemarin kedatangannya benar-benar untuk mengecek progres. Gini, kunjungannya mendadak. Saya semacam disidak juga itu ya. Karena saya baru landing dari airport dari Singapura, ngantar cucu sekolah. Baru landing lagi ngurus koper, tiba-tiba ditelepon Pak Presiden mau kunjung, bisa ketemu nggak? Jam 6.30 mengajakin makan sate itu kan, di Pak Haris itu. Ya kan kalau, karena kita kan nggak berani bilang nggak kan, ngebut lah, koper saya tinggalkan. Diurus sama cucu saya minta izin sama imigrasi, Pak, saya dipanggil. Oh iya, lari, nggak keburu juga. Akhirnya ketemu Pak Menteri jam 9 malam. Ngatur-ngatur gitu, jadi bahwa besok jadi, cuman 30 menit. Oh iyalah. Tadinya udah di-set, pengen ajak lihat museum saya lah gitu ya. Wah nggak bisa Pak, cuman 30 menit langsung ke sini aja. Ya udahlah, nggak keki juga. Pas datang saya malah nyambutnya di sini nih. Amut, dang. Amut sebentar. Dia ngeliat-liat pohon. Terus pas sampai di bawah, Pak Basuki ini jahil orangnya kan. Pak, kita kesini mau lihat yang ngelas, mau ngeliat pohon. Terus jawab presiden, dua-duanya katanya gitu. Ya kan? Nah udah ngeliat ke sana, dia puas lah bahwa kita. Nah, memang jauh sebelum ada SPK aja saya udah kerja. Karena takut nggak keburu. Ya, udah kita kerja. Nah, ini maksudnya supaya saya bisa nyelesain. Karena tanggung jawabnya akan saya tuh. Di dalamnya kerja siapapun, orang akan nyalahkan saya. Pasti. Ya kan? Ya, nggak tahu orang yang ngerjakan rangka di dalam siapa. Dan saya daya gitu. Jadi saya merasa bertanggung jawab. Diberi tanggung jawab oleh negara, dalam hal ini presiden, ya. Jadi saya harus bertanggung jawab, itu aja saya itu nggak ada apa-apa lah. Saya nggak ngerti politik, nggak ikut-ikutan gitu lah. Tapi tanggung jawab. Supaya, kenapa begitu? Ini adalah istana pertama kita. Yang dibangun betul-betul oleh bangsa kita sendiri, tanpa pengaruh dari mana-mana. Ini betul-betul murni dari kita. Nggak ada pengaruh-pengaruh arsitek manapun. Ya. Nah itu. Dan kemudian saya tidak ada satupun klaim dari suku-suku yang lain. Dari daerah yang lain. Yang ada ya memang banyak ada kritik dari apa? Dari arsitek ya pernah dengar kan? Karena saya kan bukan dianggap bukan arsitek, bisa apa gitu kan. Ya udahlah. Ya tapi saya yang dipilih. Diundang ikut sembah, kita ikut kompetisi, gitu. Ya kan jangan salahkan saya, salahkan yang undang saya, gitu kan. Nah seperti itu, jadi kita bekerja saja sebaik-baiknya dan tepat waktu. Nah itu cara kerja kita itu hasil dari pengalaman kita dulu GWK. Ya. Nah sekarang kita lihat, kita perlu tempat yang nggak luas, ini luasnya ini, workshop kita ini 1 hektar udah nggak cukup. Tuh lihat tuh, naruhnya udah kayak begitu, ya kan? Nggak cukup.
itu undang-undang. Saya yakin itu diteruskan oleh penggantinya lah. Ya. Mungkin sudah sampai gubernur bilang kalau nggak diteruskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah mau nerusin tuh. Loh iya, mereka udah ngomong gitu. Seandainya. Tapi saya kira enggak. Jadi kita ini, ya saya di luar politik. Ya. Jadi kita kali ini harusnya bangsa ini bangga gitu ya. Bahwa kita memiliki istana dibangun oleh orang-orang kita. Nah di situ juga kan ada masjid. Masjid masjid agungnya di situ ya, IKN. Nanti harus lihat ya. Itu saya juga yang diminta. Iya, ya. Tapi yang mengerjakan ininya semacam kubah ya, bukan kubah itu. Nah, itu juga kayaknya yang lain enggak belum bisa itu. Baru teknologi kita yang punya. Gitu. Mungkin ya kita yang ngerjain. Kalau ada yang bisa mampu ya saya senang aja. Ya. Jadi seandainya tidak mampu yang lain ya tolong mikirin jembatan-jembatan. Supaya bagus bentuknya. Ya, saya bikin minta bikinlah bangsa 6 sketsa. Saya bikin 15 sket. Ya sudah ada yang dipilih yang sudah keluar suratnya ya. Berapa Pak? 6 yang itu. Enggak tahu tuh, tapi yang satu sudah yang paling awal. Ya kalau yang lain-lain enggak tahu. Gitu. Jadi ini itu banyak sebenarnya yang lain juga yang kita harus ceritakan dan nanti kita cerita di atas ya. Siap.